Kedekatan antara artis peran Rizky Billar dengan pedangdut Lesti Kejora sudah bukan rahasia lagi. Meskipun hingga saat ini tak ada kejelasan status hubungan keduanya, tapi Rizky Billar dan Lesti tak sungkan mengumbar kemesraan saat bersama. Bahkan kini Rizky Billar kian berani. Pemuda yang sempat disangka mantan kekasih Dinda Ho itu tak segan memeluk bahkan mencium Lesti Kejora hingga membuat heboh. Momen itu seperti terekam saat Rizky Billar dan Lesti melakukan adegan-adegan di luar skenario saat mengikuti drama musikal. Rizky Billar mengaku sampai melakukan adegan di luar skenario lantaran terbawa perasaan. Pada akhir drama, diperlihatkan Rizky Billar dan Lesti yang hendak melakukan akad nikah. Namun, adegan tersebut dipotong oleh presenter Ramzi yang mengakhiri acara. Saat tayangan hampir berakhir dan menampilkan daftar kredit, Rizky Billar terlihat mencium dan memeluk Lesti Kejora. Rizky Billar juga menjawab bahwa adegan terakhir itu merupakan reaksi spontan. Ia memeluk Lesti bukan seperti yang tertera dalam naskah drama. Rizky Billar mengaku melakukan improvisasi untuk membuat cerita lebih romantis. Rizky Billar secara khusus meminta pada pelatih drama tersebut agar bisa berakting sesuai kepribadiannya sendiri. Pasalnya, selain persiapan yang kurang, drama ini lebih menekankan sisi komedi. Sehingga, Rizky Billar dapat dengan bebas mengembangkan sendiri ceritanya sesuai plot yang ditentukan. Menurut Rizky Billar, pada akhir drama memang telah ditentukan bahwa dirinya dan Lesti yang akan menikah. Saat mencium dan memeluk Lesti, Rizky Billar mengaku hal itu termasuk dalam pengembangan adegan. Rizky Billar ingin agar penonton lebih terbawa perasaan dan terhibur melihat kemesraannya dengan Lesti Kejora. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal. Jika ada kesalahan kami minta maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.